Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera semua cikgu ucapkan kepada murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Kembali kita pada hari ini. Apa khabar semua? Cikgu doakan mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera. Sentiasa jaga diri masing-masing dalam tempoh PKP ini. Baik, hari ini cikgu akan teruskan pembelajaran kita pendidikan khas bagi tahun 2 Bahasa Melayu. Tema yang cikgu bawakan untuk kamu pada hari ini ialah Hari Kemerdekaan. Kemahiran yang kamu akan belajar pada hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Kamu akan cuba dengar dengan betul, kemudian cuba tuturkan apa perkataan yang cikgu cuba sebutkan. Baik, hari ini adalah tema kemerdekaan. Siapa yang pernah menyambut Hari Kemerdekaan? Ya, cikgu pasti semua orang pernah menyambut Hari Kemerdekaan. Betul tak? Seperti yang kita sambut pada tahun-tahun sebelum ini di sekolah. Kita mengibarkan bendera kemerdekaan atas dan menyatakan sokongan terima kasih kepada pejuang-pejuang negara yang telah memerdekakan negara kita. Okey, kita teruskan. Kita terus masuk kepada isi pembelajaran pada hari ini. Murid-murid, cuba lihat gambar dalam paparan cikgu. Ada seorang murid, ada dua orang murid. Okey. Dua orang murid, murid perempuan, murid lelaki dan seorang guru. Ini guru, murid lelaki dan murid perempuan. Mereka sedang melakukan aktiviti menghias kelas. Menghias kelas menggunakan bendera jalur gemilang. Ini adalah bendera. Lihat, guru ni sedang menggantungkan bendera di dalam kelas. Baik, kamu akan cuba dengar. Cikgu akan bacakan dialog antara guru dan murid. Kamu cuba dengar. Boleh? Bagus. Mari kita teruskan. Cikgu akan bacakan dulu yang dialog guru, kemudian barulah murid. Mari kita dengar sama-sama. Hakimi, tolong ambilkan bendera itu. Baik, cikgu. Kita ulang. Hakimi, tolong ambilkan bendera itu. Baik, cikgu. Sekarang, cikgu minta semua murid cuba sebut bersama dengan cikgu. Okey? Cikgu akan sebut dengan perlahan. Cuba sama-sama. Hakimi, tolong ambilkan bendera itu. Baik, cikgu. Kita ulang. Hakimi, tolong ambilkan bendera itu. Baik, cikgu. Bagus, tahniah. Anda telah berjaya menyebut dan mendengar apa yang cikgu sampaikan. Baik, cuba lihat gambar ni. Ini adalah gambar guru meminta tolong kepada murid. Jadi, itulah perkara yang kamu perlu buat. Sama ada kamu berada di sekolah ataupun di rumah. Bila ada orang yang minta tolong pada kita, kita kena bantu dan jawab dengan baik. Seperti yang ada dalam gambar ni, guru minta tolong kepada murid dan murid tu menjawab dengan sopan. Okey, kita teruskan dengan yang kedua. Ya, ini adalah gambaran perhimpunan sekolah. Lihat,
Ada seorang guru yang berada di depan dan ramai murid di bawah. Mereka sedang melakukan aktiviti melaungkan ucapan merdeka. Laungan merdeka. Ini sebut merdeka. Merdeka. Itulah yang mereka sedang lakukan. Baik. Cikgu akan bacakan dialog guru dan murid-murid. Kamu cuba dengar terlebih dahulu. Selepas itu, barulah cuba ikut bersama dengan cikgu. Boleh? Bagus. Baik, cikgu akan bacakan terlebih dahulu. Mari kita laungkan merdeka. 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 Ya. Cikgu akan ulang sekali lagi. Mari kita laungkan merdeka. 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 Baik. Semua murid sila ikut apa yang cikgu sebutkan. Okey, cuba ikut. Cikgu akan baca dengan perlahan. Satu, dua, mula. Mari kita laungkan merdeka. 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 Kita ulang. Mari kita laungkan merdeka. 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 Bagus. Tahniah. Anda berjaya menyebut bersama-sama dengan cikgu. Itulah aktiviti bertutur dan mendengar yang telah kamu lakukan. Kamu telah mendengar ucapan daripada guru dan kamu cuma sebutkan semula. Itulah situasi ucapan laungan kemerdekaan. Kita perlu angkat tangan dan sebut merdeka. 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 Okey? Kita sekarang dalam tempoh PKP tidak dapat melakukan aktiviti ini bersama rakan-rakan di sekolah. InsyaAllah untuk masa akan datang, jika diberikan peluang, kita akan buat aktiviti ini bersama-sama. Okey, itu sahaja untuk pada hari ini. Cikgu akan jumpa kamu untuk sesi pengajaran dan pembelajaran akan datang. Jumpa lagi. Jaga diri kamu. Assalamualaikum.